Hey guys, welcome back to my video. This is Daddy Gaming and you're watching me on YouTube. Here we go. Oke guys, kan gue kemainan Rangers lagi ya. Di Rangers ini lagi ada event baru guys, yaitu event gacha. Jika kita lihat di gacha Rangers itu, Rangersnya ada yang baru ya guys, yaitu ada Mikokoni dan Beautiful Mikokoni. Lalu untuk yang brownnya itu ada Mochi Appetence Brown, lalu Mochi Master Brown. Dan kalau kita lihat di gear itu juga lagi ada event gacha ya guys. Tapi di video ini mungkin gue gak akan mencoba untuk ngegacha gearnya guys, melainkan gue akan menggacha Rangers. Tapi sebelum itu gue akan coba untuk main di lab ya guys. Di lab ini gue akan coba untuk main di secret lab, karena gue main line Rangers ini belum pernah record gue main di secret lab. Oke, langsung aja start. Kita spend semua ini sampai dapat ke 9-nya ini ya guys. Oke, yang pertama itu dapat level kristal. Yang kedua dapat apa nih? Oke, mid level kristal. Dapat low level kristal lagi. Di sini rangersnya kita bisa dapat Ballerina Lia ya guys. Bukan Ballerina Lia, namanya siapa gitu. Di sini rangers yang kita bisa dapat tuh ada Prima Donna Lia ya guys. Oke, langsung aja kita lanjut lagi. Dan dapatnya itu oke. Ini kita langsung lagi. Oke, yang sekarang yang high level kristal. Dan dapat apa nih kira-kira sekarang? Oke, yang ini lagi high level kristal. Dan spend 12.000, kita lihat dapatnya apa antara ini kalau nggak ini. Apakah kita bisa langsung dapat rangersnya? Kita coba aja. Dan oke, dapat ya guys. Kita dapat Prima Donna Lia. Jadi gue main di secret lab ini cuman iseng-iseng aja sih guys, karena gue belum pernah record main di secret lab ini. Sebelum kita gacha, kita lihat dulu ya guys di PvP apakah udah ada orang yang punya rangers terbaru itu. Oke, di sini udah ada yang punya rangers baru ya guys, yaitu Beautiful Mikokoni. Dia ini tipe rangers intelligence. Untuk detailnya bisa kalian lihat sini, kalian pause aja. Dan kita lihat skill pertamanya dia itu apa. Oke, skill pertama dia itu ada Purification, yang mainnya itu cancel enemy invisibility skill ya guys, dan lalu cancel enemy buff, lalu juga cancel HP regen. Oke, ini berarti termasuk hero support ya guys. Dan skill keduanya itu ada Arrow Charm, yang mana efeknya membuat shield over an area selama 4 detik. Oke, dan ada recess continuous damage. Dan jadi kalau misalkan damage yang berkelanjutan gitu di rangers kita bisa langsung dihilangin. Oke, dan skill ketiganya itu ada Cherry Blossom Charm ya guys, yang mana itu efeknya sama. Yang pertama membuat shield over an area selama 4 detik dan bertambah HP-nya itu 400% ya guys. Oke, berarti lumayan bagus nih rangers terbaru yang Beautiful Mikokoni. Dan oke, di sini udah ada yang punya Mochi Pro Brown ya guys, dan ini rangers yang udah hyper. Oke, dia ini tipe rangersnya strange, dan untuk detail rangersnya bisa kalian lihat di sini. Kalian pause aja. Dan oke, kita lihat dulu dari skill pertamanya. Oke, skill pertamanya dia itu ada Hammer Pull, yang mana efeknya itu move enemy to the front. Oke, jadi rangers musuh yang ada di belakang bisa lebih maju gitu ya guys. Lalu cancel enemy invincibility skill. Oke, dan ada skill resistant for enemies berkurang selama 10 detik. Dan skill keduanya itu ada Golden Mochi Do, yang mana itu efeknya attack kali 3000% area damage, itu durasinya 10 detik. Dan ada enemy physical atau magical death berkurang sebanyak 28.000 ya guys, durasinya juga sama. Dan ada skill made unusable, itu sama juga guys durasinya. Dan skill ketiganya itu ada silver mochi do, yang mana ini attack kali 4000% area damage, itu 7 detik ya guys durasinya. Dan ada enemy physical atau magical death, itu berkurang 32.000, durasinya juga sama. Dan ada skill made unusable, sama juga durasinya. Oke, langsung aja kita akan mencoba gacha ya guys, semoga aja kita bisa dapat rangers baru ini, karena skillnya itu lumayan ya guys, lumayan bagus sih kalau menurut gua. Oke, langsung aja kita pergi ke gacha. Dan di sini gua akan mencoba untuk ngegacha rangers yang normal dulu ya guys. Mungkin gua ngegacha selama 3 kali dulu aja. Ini pakai cara gua sendiri, siapa tahu bisa dapat rangers agak bagusan nanti yang menggunakan ruby. Dapat ice cone Kobe nih guys. Kita gacha lagi. Dan kita lihat kita dapatnya apa. Langsung di skip aja mungkin. Dapat Witch Koni. Oke, dan kali ini kita langsung pencet once more aja. Dan gacha ketiga kita lihat kita dapat apa, Gangster Boss. Oke, dan langsung aja kita akan mencoba untuk gacha yang ultra rare ya guys. Ini gacha out triple, jadi kesempatan untuk dapat rangers bagus itu lebih banyak ya guys kesempatannya. Oke, dan di sini juga gacha tiket gue ada 6. Mungkin gue pakai yang gacha tiket dulu selama sekali. Dan kita lihat kita dapat apa. Mungkin gak usah di skip, kita diamin dulu aja. Dan dapat apa nih? Dan kita dapatnya Native American Jessica. Waduh. Oke. Okay. Dan mungkin di sini gue ngegacanya sebanyak 300 ruby aja ya guys. Dan oke. Okay. Di sini kita nggak usah skip aja, kita diamin.
dan kita lihat kita dapatnya ranges apa. Semoga ya dapat ranges baru ya guys. Dapat, wow, dapat Mochi Epitance Brown nih guys. Hoki gue. Oke, okay, nice banget. Dan dapat Native American Jessica lagi. Waduh. Dan dapat Mochi Epitance Brown 2 kali guys, Ariki ini. Parah. Dan dapat Creator Koni. Waduh, lumayan ya guys, bintang Ultra 8. Tapi gue udah punya ranges ini, lumayan aja buat nambahin plusnya nanti. Dan dapat Girl Scout Mary. Oke. Okay. Dan kita dapat Rocketer Charles. Enggak apa-apa. Dan kita dapat Fighter Simon guys. Oke. Okay. Gue belum punya Rangers ini sih kayaknya. Dan oke, okay, jadi itu Rangers yang gue dapat di event kali ini. Oke, okay, gue senang banget sih guys bisa dapat yang ini, Mochi Epitance Brown, walaupun bukan yang ultranya ya guys. Jadi mungkin videonya sampai situ dulu aja. Gue ngegacha dan main Secret Lab. Oke, okay guys, thank you for watching this video. If you guys like it, don't forget to like, comment, dan pencet di bawah. Dan pastinya jangan lupa subscribe bagi yang belum ya guys. Oke, okay, bye.